بسم الله الرحمن الرحيم. موقع آل الشيخ عبد الله بن أحمد العرياني يقدم لكم. يقول السائل في سؤاله: ما رأيك في قول الشيخ عبيد بن الجابري في الشيخ يحيى الحجوري أنه إبليس اليمن وأنه مخذول وأن أتباعه مخذولون إلى نهاية كلامهم؟ Berkata seorang penanya, bagaimana pendapat Anda tentang perkataan Syekh Ubaid Al-Jabiri tentang Syekh Al-Hajuri bahwa dia adalah iblisnya Yaman dan dia adalah orang yang terlantar dan para pengikutnya juga orang-orang yang terlantar, sampai akhir perkataannya. Ahlus Sunnah hum aqrabut tawaifi ila al-haq. Hada qawlu al-Hajuri al-Makhdhul. إبليس اليمن. أنا ما أقول اليمن كلهم أضالس، لكن هو إبليسهم، إبليس أتباعه منهم، شيطانهم الذي أضله الله وخذله وخذل بسببه كثير. المركز، مركز الشيخ مقبل رحمه الله، تعرف مركز دماج، ضاع بسببه زمنا، شرد الناس وابعدوا إلا من شاء الله. لماذا؟ لأن لم يكن على مسلك شيخه، كذاب دجال نصاب ضال مضل مبتدع، ولا كرامة عين، أحمق سفيه ولا نعمة عين. نعم. الجواب: هذا ظلم وبهتان. Maka jawabannya, ini adalah sebuah kezaliman dan kelaliman. ألا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berucaplah kalian dengan ucapan yang benar. Allahumma sta'an. Allahumma sta'an. Allahumma sta'an. Allahumma sta'an. Wallahi anna la narda li Syekh Ubaid hadha taraddi wa hadha hal. Demi Allah, aku tidak ridho dengan merosotnya kondisi Syekh Ubaid ini. Dan inilah kondisinya saat ini. Fain Allah Jalla wa'ala yuhibbul insaf. Wa qad amarana Rabbuna Jalla wa'ala bil adli wal insafi fi jami'il aqwal. Faqala Jalla wa'ala, wa idha qultum fadilu. Karena sesungguhnya Allah menyukai sikap pertengahan. Dan Allah telah memerintahkan kepada kita untuk bersikap adil dan bersikap pertengahan, tidak condong dalam semua perkataan. Dan Allah berfirman, jika kalian berucap, maka berbuatlah, berucaplah. Maka Allah berfirman, jika kalian berucap, maka berbuat adillah. Wa nahana 'azza wa jal 'an mujanabati al-'adl hatta ma'a al-'aduw. Qala Allah jalla wa 'ala, wa la yajrimannakum shana'an qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Dan kita dilarang untuk jauh dari keadilan walaupun terhadap musuh. Allah berfirman, dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wa amarana Allah jalla wa ala bil qawli sadid. Faqala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan Allah memerintahkan kita untuk bertutur kata yang benar. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berucapkanlah kalian dengan ucapan yang benar. فَالْإِبْلِيسِ هُوَ الَّذِي يَئِسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَمِنْ أَيْنَ لِلشَّيْخِ عُبَيْدٍ أَنَّ الْحَجُورِيَّ قَدْ يَئِسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ أَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ. Dan Iblis, maka sesungguhnya dia adalah yang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Maka dari mana ya Syekh Ubaid bahwa Syekh Al-Hajuri telah putus asa dari rahmat Allah? Apakah kamu telah membelah dadanya? Wal iblis huwa al-maqtu'u min al-khair. Fa kayfa yaz'umu Syekh Ubaid an al-Hajuri maqtu'u al-khair wa khairu ar-rajul sabiqun wa lahiq wa khairuhu 'amimun 'ala al-muslimin. Dan Iblis, maka dia terputus kebaikannya. Bagaimana bisa Syekh Ubaid menyangka demikian? Kebaikan Syekh Al-Hajuri dari dulu dan sekarang dan mencakup seluruh kalangan kaum muslimin. Wa ta'limi abna'ihim. Dan beliau mendidik anak-anaknya.
مع ما لديه من النصح والتاليف والدعوة والدفاع عن التوحيد وأهله. Bersamaan dengan itu dari segi nasihat, karangan, dakwah serta pembelaannya terhadap tauhid dan ahlu tauhid. هذا ظلم وبهتان. Ini adalah sebuah kezaliman dan kedustaan. فلا نريد أن تخرج الفتنة عن العدل والإنصاف إلى الظلم والإجحاف. Dan kami tidak ingin untuk fitnah itu mengeluarkan kalian dari keadilan dan sikap tengah menuju kepada kezaliman dan kecondongan. Wala min amanatil jarh wat ta'dil ila al istitalah fi a'rad an nas. Dan tidak pula dari amanah jarh wa ta'dil menuju pencemaran nama baik. Ila hadhin nafsi wa hubb al intisar. Menuju kepentingan diri sendiri, menuju kepentingan diri sendiri dan cinta kepada ketenaran. ثم قول الشيخ عبيد إبليس اليمن معنى ذلك أن الرافضة والصوفية والقرامطة في اليمن خير منه. Kemudian ucapannya iblisnya Yaman berarti bisa dikatakan bahwa Rafidah dan Sufiyah dan Qaramithah yang ada di Yaman lebih baik darinya. وأن العلمانيين والاشتراكيين والبعثيين في بلاد اليمن خير منه. Juga ilmaniyah dan ishtirakiyah, yakni komunisme, serta ba'thiyah yang ada di Yaman lebih baik darinya. Fahal yaqulu hadha aqil. Apakah ini perkataan orang yang berakal? Fadlan an shaykhin ta'in fi sin yuqalu bi annahu min kibar al-ulama. Lebih-lebih dari seorang syekh yang lebih tua umurnya, apalagi dikatakan bahwa dia adalah ulama yang besar. Ajaban wallah. Sungguh suatu yang ajaib demi Allah. ثم إني أريد أن أسلط الضوء على مسألة هامة وقضية قد لا يفطن لها البعض. Kemudian aku ingin menyoroti perkara yang penting dan masalah yang kurang dicermati sebagian orang. وهي قضية الخروج من دماج. هل يصح أن يقال عن الخارجين منها مخذولون؟ Perihal keluarnya tullab dan masyayikh dari Dammaj, apakah boleh mengatakan bahwa mereka yang keluar dari Dammaj adalah orang-orang yang terlantar? Hal yasahhu syara'an aw 'aqlan an yuqala 'anil ladina wajahu ar-rafidah bi annahum makhdulun? Apakah dibenarkan secara syar'i atau secara akal jika orang yang berhadapan dengan Rafidah dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang terlantar? Al-jawab la yasahhu dhalika. Jawabannya ini adalah tidak benar. Amma min haythu syar'a fala yashah li'anna al-harb allati darat fi Dammaj harb bain al-islam wal kufr wat tauhid wal syirk was sunnah wal bid'ah. Adapun dari sisi syar'i hal ini tidaklah benar karena perang yang terjadi di Dammaj merupakan perang antara Islam dan orang kafir dan antara perang antara ahlu tauhid dengan kesyirikan dan sunnah dengan bid'ah. Walidhalika aftal ulama'u bi annaha jihadun. Oleh karena itulah para ulama telah berfatwa jihad. Wa syaraka fi dhalika al-muslimuna min ad-dakhil wal kharij wal arab wal ajam bi amwalihim wa anfusihim wa dima'ihim. Dan yang telah ikut serta dalam perang tersebut dari kaum muslimin baik dari dalam dan luar Arab, yakni dari orang Arab dan orang Ajam dengan harta-harta mereka dan darah dan jiwa-jiwa mereka serta darah-darah mereka. Wa kana al-mumaththilu lil muslimina fi hadha al-jihad hum ahlu Dammaj fi haqiqah wa ala ra'sihim asy-syekh al-Hajuri. Dan menjadi permisalan bagi kaum muslimin dalam jihad ini, mereka adalah ahlu Dammaj dan inilah kenyataannya, yang mana pemimpinnya adalah Syekh Al-Hajuri. فهل يصح أن يوصف من حمل راية جهاد شرعي للمسلمين على الكفر وأهله بأنهم مخذولون؟ Lalu apakah dibenarkan mensifati orang yang memegang panji jihad kaum muslimin yang syar'i dalam melawan kaum kufar bahwa mereka adalah orang-orang yang terlantar? Hal yasah an yusaf man hamala rayat jihad syar'i lil muslimin amama zahf ar-rafidhi wal mad syi'i bi annahum makhdulun? Dan apakah dibenarkan mensifati orang yang memegang panji jihad kaum muslimin yang syar'i dalam menghadapi serangan Rafidhah dan pemikiran sesat Syiah bahwa mereka adalah orang-orang yang terlantar? Hal yasihhu hadha? Apakah ini dibenarkan? Aina tahri fil alfaz? Aina alqawl as-sadid? Di mana upaya serius dalam memilih lafaz-lafaz dan di manakah ucapan yang lurus?
وإن حصلت هزيمة فما ينبغي أن يوصفوا بأنهم مخذولون لما في ذلك من إحباط الهمم في الجهاد الشرعي وفي مواجهة الأعداء. Dan jika seandainya benar terjadi kekalahan, maka tidak selayaknya untuk mensifatinya dengan keterlantaran, yang mana hal tersebut bisa menggembosi semangat jihad dalam menghadapi musuh. ولما في ذلك من شماتة الأعداء بهم. Dan juga dari sisi kekejaman musuh, dan musuh merasa senang. وتعاظم الأعداء في أنفسهم. Serta musuh merasa dirinya menjadi besar. وَأَمَّا عَقْلًا فَإِنَّ الْوَاقِعَ يُكَذِّبُ مَنْ وَصَفَهُمْ بِالْخُذْلَانِ وَالْهَزِيمَةِ. Adapun secara akal, maka sungguh kenyataannya telah mengingkari apa yang mereka sifati dengan keterlantaran atau kekalahan. فَإِنَّهُمْ مَا خَرَجُوا عَنْ هَزِيمَةٍ وَلَكِنْ عَنْ طَاعَةٍ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ. Bahwasanya mereka tidaklah keluar karena kalah, akan tetapi karena taat kepada pemerintah. وخلال فترة الحصار كانوا على ثبات عظيم. Maka selama masa pemboikotan mereka, yakni Ahlu Sunnah, dalam keadaan sangat kokoh. أعظم من ثبات الجبال التي اهتزت لضرب القذائف والصواريخ أثناء الحرب. Lebih kokoh daripada gunung yang telah bergetar karena tembakan senjata berat, mortir dan rudal di tengah-tengah peperangan. وقد حاول العدو بجميع قوته وصواريخه ودباباته وجنوده أن يكتسح دماج مرارا، لكنه بفضل الله عز وجل يعود في كل مرة بالخيبة والهزيمة. Dan sungguh musuh telah mencoba untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mulai dari rudal-rudal serta tank-tank, dan bala tentara mereka berupaya untuk menggulingkan Damas berkali-kali. Akan tetapi dengan keutamaan dari Allah semata, orang-orang Houthi mereka kembali dengan mengalami kegagalan dan kekalahan. Wa abtalu at-tauhid wal aqidah yudhhiruna bitulat baharat as-sadiq wal aduw wa ma'a qillati az-zad wal 'uddah wal 'afad. Adapun para pejuang tauhid dan akidah menampakkan keberanian yang luar biasa melampaui kawan dan lawan dalam kondisi yang serba terbatas dari segi perbekalan, jumlah personil dan persiapan. Fa kayfa ba'da dhalika yuqalu makhdhulun. Bagaimana mungkin setelah itu dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang terlantar? خرج إخواننا بعزة وكرامة وانتصار. Maka keluarlah saudara-saudara kita dengan kemuliaan dan keutamaan serta pertolongan. خرجوا يقطعون البلاد شبرا شبرا جهارا نهارا. Mereka melewati kota sejengkal demi sejengkal, terang-terangan di siang hari. جهارا نهارا من صعدة إلى صنعاء. Terang-terangan di siang hari dari Sa'dah menuju ke Sana'a. رافعي الرؤوس مدججي السلاح. Dengan kepala terangkat, yakni ungkapan untuk kehormatan, sembari menenteng senjata. يطؤون بأقدامهم بلاد الحوثة أرضا أرضا وبلدا بلدا. Melangkah jauh meninggalkan wilayah orang-orang Hawasah, daerah demi daerah, kota demi kota. فلم يخرجوا مستسلمين مسلمين لأسلحتهم بل خرجوا وهم يحملون أسلحتهم مستعدون للمواجهة في أي لحظة. Dan mereka tidak keluar dalam keadaan menyerahkan senjata atau terlucuti senjata mereka, tapi mereka keluar dalam keadaan bersenjata, siap untuk menghadapi musuh di setiap saat. لم يخرجوا مستخفين فارين هاربين بل خرجوا ظاهرين بارزين جهارا نهارا. Dan tidak pula mereka keluar sembunyi-sembunyi atau melarikan diri, akan tetapi mereka keluar terang-terangan di siang bolong. وخرجوا يحملون جميع أمتعتهم وأثاثهم ولم يتركوا لعدوهم إلا حفاظات الأطفال. Mereka keluar dengan membawa semua harta benda mereka dan tidak menyisakan sedikit pun untuk musuh kecuali popok bayi. فهل يقال بعد ذلك بأنهم مخذولون؟ Apakah setelah itu dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang terlantar? كلا ورب. Sekali-kali tidak, demi Allah. بل لو قيل بأنه أعظم نصر تحقق لأهل التوحيد في هذا الزمان في مواجهة أهل الشرك والتنديد لما كان ذلك ببعيد. Bahkan kalau dikatakan bahwa ini merupakan pertolongan besar yang terrealisasi kepada ahlu tauhid di zaman ini dalam menghadapi ahlu syirik di zaman ini, maka hal tersebut tidaklah jauh.
فبخروج أهل دماج خرجت أمة موحدة. Dan dengan keluarnya Ahlu Dammaj, maka keluarlah umat Ahlu Tauhid. بل ابتعث الله عز وجل أمة معلمة للناس يحملون شتى أنواع العلوم والفنون وبلغات متعددة. Bahkan bisa dikatakan Allah mengirim umat yang mendidik manusia, yang mereka membawa berbagai cabang ilmu dan keahlian dalam bidang agama dengan bahasa yang beragam. فَمِنْهُمْ مَنْ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ لِيُبَلِّغَ رِسَالَةَ التَّوْحِيدِ. Dan sebagian mereka pulang ke negara asalnya untuk menyampaikan risalah tauhid. وَمِنْهُمْ مَنْ عَادَ إِلَى بَلَدِهِ لِيَفْتَتِحَ الْمَرَاكِزَ الْعِلْمِيَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَتِحُ الْمَعَاهِدَ الدَّعَوِيَةِ. Dan ada yang pulang ke daerahnya untuk membuka markis-markis ilmiah. Dan juga mereka ada yang membuka mahat-mahat dakwah. ومنهم من يرجع إلى أهله وأولاده بعد غربة طويلة ورحلة بعيدة في طلب العلم. Ada pula yang kembali ke tengah-tengah keluarga dan anak-anaknya setelah menempuh perjalanan panjang dalam menuntut ilmu. فانتقلوا من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادات. Dan mereka berpindah dari ibadah, dari satu ibadah ke ibadah yang lain, dan dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. فقول الشيخ عبيد وفقه الله ورزقه البطانة الصالحة بأنهم مخذولون قول بعيد عن التوفيق والسداد وعن الصواب والرشاد. Adapun perkataan Syekh Ubaid wafaqahullah, semoga Allah memberi dia sahabat dekat yang saleh. Perkataannya sangat jauh dari petunjuk dan pertolongan, dari kebenaran serta kelurusan. Fala nuridu an takhruja alfitnatu 'anil 'adli wal insaf ila dhulmi wal ijhas. Dan kami tidak ingin untuk fitnah itu mengeluarkan kalian dari keadilan dan sikap tengah menuju kepada kezaliman dan kecondongan. Wala min amanatil jarh wat ta'dil ila al-istitalah fi a'rad an-nas. Dan tidak pula dari amarah jarh wa ta'dil menuju pencemaran nama baik. Ila hadhun nafsi wa hubbil intisar. Menuju kepentingan diri sendiri, dan cinta kepada ketenaran. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين. Dan aku meminta kepada Allah agar memberi taufik kepada semuanya pada perkara yang dicintai dan diridainya. Walhamdulillahirabbil alamin.